Emiliano Fernando Cortizo adalah aktor dan model berkebangsaan Indonesia. Ia merupakan personel dari grup musik Next Gen. Ia memulai karirnya pada tahun 2015 dengan membintangi sinetron yang berjudul Alphabet. Dalam sinetron tersebut, ia berperan sebagai Alpa di masa kecil yang merupakan tokoh utamanya. Sedangkan untuk peran Alpa dewasa diisi oleh aktor Rizky Nazar. Setelah sinetron perdananya, ia kembali mendapatkan tawaran untuk bermain film dan sinetron pada tahun 2017. Saat itu, sinetron yang ia bintangi berjudul Anak Masjid dan Magic Family. Sedangkan film yang dimainkannya berjudul Danur, I Can See Ghost. Dalam film yang tokoh utamanya diperankan oleh Prilly Latuconsina itu, ia berperan sebagai sosok hantu Belanda bernama William. Beberapa sinetron lainnya yang diperankan Emiliano Cortizo yakni Makhluk Manis dalam Bis, Cinta Misteri, dan Anak Langit. Sedangkan film yang diperankan Emiliano Cortizo seperti DJS The Movie, Biarkan Aku Menari, Bangku Kosong, Ujian Terakhir, dan Koma, Berhenti Sebelum Mati. Meski telah memulai karirnya sejak 2015, namanya baru benar-benar melambung setelah membintangi sinetron remaja hits berjudul Dari Jendela SMP yang tayang di SCTV sejak tahun 2020. Sinetron tersebut turut dibintangi oleh Sandrina Michelle, Ray Bong, dan Rasya Hidayah. Emiliano Cortizo juga pernah bermain di web series My Love My Enemy Season 2 dan Bad Boy. Berikut biodata Emiliano Cortizo. Nama lengkap, Emiliano Fernando Cortizo. Nama panggilan, Emil. Tempat tanggal lahir, Canberra, Australia, tanggal 16 Desember tahun 2004. Umur, 19 tahun. Agama, Islam. Orang tua, Fernando Cortizo dan Angelina S. Sumapode. Profesi, aktor dan penyanyi. Tahun aktif, 2015 hingga sekarang. Instagram, @emilianocortizo.